Ternyata pada satu titik, apa yang Anda hasilkan dari pekerjaan dan masih seragam yang Anda gunakan sampai malam hari itu, pada satu titik itu tidak akan banyak menolong Anda dari hasil pekerjaan Anda itu, ketika terjadi suasana yang menyentuh iman kita untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin katakan, kalau Anda berangkat gelap, pulang gelap hanya untuk mengumpulkan dunia, akan tiba pada satu masa sepersekian detik itu dunia yang Anda kumpulkan selama puluhan tahun jadi tidak bernilai di hadapan Anda. Dan yang paling bernilai itu istighfar Anda, takbir Anda. Jadi jangan sampai dipaksa dengan hadirnya gempa yang meruntuhkan baru Anda istighfar, astagfirullah ya Allah, Allahu Akbar. Itu kemana aja kalimat itu yang dididik dalam sholat selama 5 waktu dibuka dengan Allahu Akbar tak pernah dikumandangkan misalnya, apa harus dikasih gempa dulu, kasih banjir dulu, kasih longsor dulu, dikasih musibah dulu? Mana istighfar itu ya, mana tawakal kita kepada Allah, mana taubat kita kepada Allah? Sedangkan skema tobat dalam Al-Quran itu bukan hanya dilakukan saat seorang hamba melakukan maksiat, bukan. Skema tobat itu skema membersihkan diri supaya menjaga suasana hati itu dalam kebaikan. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebelum tidur tobat, istighfar 70 sampai dengan 100 kali. Allah menegaskan innallaha yuhibbut tawabin, Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat, memperbaiki diri dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan itu mendamaikan hati, mendatangkan keberkahan. Maka mulai hari ini saya kira hal pertama yang harus dilakukan adalah kita evaluasi dari semua bagian pekerjaan kita. Bukan hanya musibah yang kita rasakan secara luas, boleh jadi ada musibah yang akan menimpa kepada setiap personal, yaitu keberpulangan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat itu seringkali diucapkan ketika ada orang wafat kan? Setidaknya jangan Anda selalu kaitkan taubat itu kepada konteks yang sedang kita alami. Ada hujan, ada gempa, ada banjir, ada itu. Setidaknya persiapan sebelum menjemput maut saat kita akan pulang kepada Allah SWT.